Pertama karena suatu kebanggaan buat kita penyanyi ya, pengisi acara. Ini kamu pasti pertama kali ya? Iya. Jadi aku alhamdulillah dari mulai nyanyi sampai sekarang udah 22 tahun. Setiap tahun emang alhamdulillah dapat rezeki nyanyi tahun baru. Dan kalau nyanyi pertama itu prestis untuk penyanyi, bahwa apalagi kalau tahun baru itu kan biasanya budget yang diselenggarakan itu pasti gede. Kayak tadi kan udah benar-benar kayak mini konser dengan kemewahan dan segala macamnya, dan alhamdulillah semua tiket sold out dari mulai 1,5 juta sampai 20 juta. Dan malam hari ini tuh semua tuh yang paling penting tuh happy gitu. Aku juga ngerasa, kamu happy enggak? Happy banget. Jadi tadi malam tuh mama papa aku belikan tiket nonton di depan juga. Jadi satu meja kita bisa rame-rame. Aku bisa ngelihat mereka, oh mereka nyanyi-nyanyi gitu kan, jarang ya nyanyi-nyanyi. Terus banyak juga yang terbang dari Malaysia, dari luar kota pada datang ke Jakarta. Jadi buat aku tuh ada satu kebahagiaan tersendiri setiap malam tahun baru. Awalnya tuh karena ballroomnya kan gede banget ya, agak sebetulnya kalau seorang penyanyi itu susah itu adalah maintain attention dari orang-orang, karena kan mereka kan sama keluarganya, bisa ngobrol sendiri itu bisa gitu. Aku tuh tugas aku adalah biar semua orang tetap matanya tetap panggil gitu, meskipun mereka datang memang buat nonton ya. Kadang-kadang kan kita suka ngobrol lah sama sebelah-sebelahnya, nggak peduli itu tuh ya agak susah kalau. Tapi tadi kayaknya nggak ada tuh, kayaknya semuanya kayak wah nyanyi-nyanyi karaokean bareng, terus kayak curhat-curhat, terus udah gitu ditutup dengan dance-dance bareng-bareng, seru banget. Kan ikut Rizky malahan live Instagram. Rizky udah gede ya, Rizky tadi di depan live Instagram. Dan malam hari ini aku juga seneng banget, tadi drummer aku nyanyi. Terus udah gitu aku ngajakin Livia, anak Indonesian Idol Junior, juga nyanyi. Karena buat aku ini pasti bikin pengalaman pertama buat dia gitu, di atas stage yang sebesar itu ya. Dan ditonton sebanyak kok itu, dan orang-orang pada senang sama performance kamu. Makasih. Suaranya, mudah-mudahan nanti kamu juga satu hari nanti bisa kayak aku nyanyi kayak gitu. Amin. Apa yang buat ya? Amin. Yang paling penting sekolahnya sama latihannya. Oke? Oke. Ini ada yang dari Singapura, ada yang dari Malaysia juga pada datang. Dan dari luar kota juga banyak. Mereka pada nginep di sini. Memang di sini di hotel tuh kan paket, jadi makanya ada harganya yang sampai mahal banget tuh. Itu memang udah sama kamarnya juga gitu. Jadi memang mereka udah niat datang ke Jakarta nonton aku, kayak tadi yang orang Malaysia itu nonton aku terus sambil spending New Year's Eve di sini.